mengadakan aksi lapangan berupa pasar murah di pasar tradisional Kaltiase. Alhamdulillah yang kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat ya antaranya adalah kebutuhan-kebutuhan mendasar, sembako, telur, kemudian beras, kemudian minyak goreng, kemudian Indomie, dan produk-produk lainnya yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat saat akan menghadapi Lebaran dan di saat sedang menghadapi bulan suci Ramadan. Kita berharap bahwa acara hari ini bisa membantu meringankan masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya mereka-mereka yang memang membutuhkan. Alhamdulillah dengan aksi ini saya yakin bahwa masyarakat itu terbantu karena kebutuhan yang begitu besar. Sementara pasar tidak bisa memenuhi secara optimal, maka tentu barang itu akan menjadi mahal. Oleh karena itu, hari ini adalah bentuk intervensi Pemda terhadap gejolak harga yang meningkat di saat puasa dan menjelang Lebaran. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan meringankan masyarakat Kabupaten Sambas.